kawan dari Fakultas Teknik Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Dan ini teman saya. Saya Rius Jadi dari Fakultas Teknik dan juga dari Pastor dari Fakultas Teknik. Untuk mobil ini kita buat atas dasar bahwasanya di M sendiri itu untuk car free day itu membutuhkan apa sarana transportasi massal. Jadi untuk yang ada sekarang ini masih menggunakan sepeda kayu, jadi itu untuk masanya belum dapat. Terus mobil kita ini kita rancang dengan teknologi apa motor listrik, jadi nggak menggunakan motor bakar sehingga ramah lingkungan ketika digunakan untuk car free day. Selanjutnya mobil listrik kami juga dilengkapi dengan sel surya yang mana dapat mengisi secara mandiri. Jadi kita memanfaatkan sel surya untuk mengisi daya baterai kami. Jadi selain sel surya itu untuk mengisi baterai, jadi sel surya itu kita gunakan juga sebagai sumber utama dari kendaraan kita. Jadi kelebihan dari mobil kami yaitu ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara karena kita menggunakan motor listrik. Selanjutnya kita menggunakan energi terbarukan dengan menggunakan sel surya. Dari segi apa pengisian sendiri, sel surya itu mampu dalam ketika terik maksimal itu selama kurang lebih 6 jam itu baterai bisa tanpa di charger. Untuk bahan bodi kita menggunakan komposit dari fiberglass yang mana dengsinya lebih lebih ringan daripada plat-plat besi, dan kalau kekuatan memang juga sudah kuat kalau komposit. Untuk motor listrik sendiri kita kapasitasnya itu 2,7 kW.